Bismillahirrahmanirrahim Tabarakal munzilil furqani ala an al-ardani Muhammadin alaihi sallallahu ma'a daiman yaghshahu amma ba'd ba Ka muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah jalla wa'ala sebagaimana yang sudah kita bahas dalam Sesi-sesi yang telah berlalu, bahwasanya khilaf ilmiah itu fakta yang tidak dapat dihindari. Adanya perbedaan pendapat dalam masalah ilmiah adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri dan tidak mungkin dihilangkan. Nah, para ulama akhirnya pun menyikapi hal ini. Dengan sebaik-baiknya, mereka para ulama mencari apa hikmah dan kebaikan-kebaikan dari fenomena yang terjadi tersebut. Perbedaan pendapat dalam dunia ilmiah, maka para ulama pun mencari sesuatu yang menjadi buah yang baik untuk merealisasikan sebagian tujuan-tujuan yang bermanfaat tujuan-tujuan yang baik. Di antaranya adalah bagaimana caranya supaya khilaf ini, perbedaan pendapat ini masih dapat memberikan target tujuan al-iktilaf, kesatuan dan mempersempit jurang perbedaan. Jadi bagaimana walaupun ada perbedaan pendapat, tapi para ulama ingin mencari sesuatu yang dapat memperkecil jurang perbedaan pendapat tersebut. Selain itu, para ulama juga mencari manfaat yang lain, yaitu at-takhfif wa taisir, keringanan dan kemudahan. Sehingga tidak ada kesulitan dalam mengamalkan syariat yang mulia ini. Di samping itu juga menghasilkan maslahat dan menghindari mafsadat serta pertengahan dalam suatu hukum tidak sulit yang sangat berat dan tidak juga terlalu menggampangkan sangat memudahkan ini adalah tujuan-tujuan yang diinginkan yang diramu yang dijelaskan oleh para ulama ketika mereka membahas permasalahan interaksi menghadapi khilaf atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Salah satu pembahasan yang mereka perhatikan adalah dua hal yang pertama al-khuruju al khilaf, keluar dari khilaf. Dan yang kedua adalah mura'atul khilaf, mempertimbangkan adanya khilaf. Dua istilah ini, dua masalah ini konsepnya secara dasar adalah seorang faqih, seorang ulama yang ahli fikih mengambil pendapat lain yang menyelisihinya dalam suatu permasalahan tertentu. Karena yang kita bahas adalah ketika terjadi perbedaan pendapat. Nah, seorang ahli fikih ini dia melihat pendapat yang lain yang menyelisihinya lalu dianggap pendapat lain tersebut tidak di kesampingkan begitu saja, tidak ditolak, tidak juga diabaikan secara total, tetapi masih dianggap dalam kadar atau ukuran tertentu. Ya, karena tidak mungkin juga dianggap secara total 100% diambil. Kalau diambil 100% secara total, ya tentunya tidak akan ada khilaf lagi. Jadinya ya dia akan meninggalkan pendapatnya. Jadi dia masih tetap, seorang fakir ini masih tetap mengambil pendapatnya, tetapi dia masih memperhitungkan pendapat yang menyelisihinya, pendapat lawan. Dengan syarat, yaitu kalau pendapat lawan tadi memiliki sumber yang kuat, memiliki dasar atau sumber yang kuat. Dua masalah ini yaitu al khuruju min Al-Khilaf dan Mura'atul Khilaf Memiliki keterkaitan yang sangat kuat Bahkan kebanyakan para fukoha menyebutkannya satu makna Jadi tidak dibedakan al khuruju min Al-Khilaf atau Mura'atul Khilaf sama saja Kebanyakan para fukoha Berarti ada sebagian yang lain yaitu ulama malikiyah mereka membedakan antara al-khuruju min al-khilaf dengan mura'atul khilaf. Para ulama Malikiya menjadikan pembahasan al-mura'at min al-khilaf ini menjadi kaidah atau dasar yang berdiri sendiri. Jadi ada pembahasan khusus yang disebut dengan mura'atul khilaf menjadi dasar mereka dalam dunia fikih. Sementara ulama yang lain tidak ya. Kebanyakan ulama Hanabilah, Hanabila, Syafi'iyah dan ulama yang lain mereka menjadikan dua masalah ini sama saja al-khuruju al khilaf atau muraatul khilaf memiliki makna yang sama. Ulama Maliki ya membahas tentang muraatul al-khilaf nanti akan dibahas secara terpisah menurut mereka. Nah, dari sini maka kita akan berfokus kepada al min al Khilaf. Tetapi sebelum itu, Mura'atul Khilaf itu memiliki dua makna. Sebelum nanti akan diperjelas, maka di awal disebutkan secara umum terlebih dahulu. Mura'atul Khilaf itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah, dan ini makna yang difahami oleh kebanyakan ulama' Muratul khilaf itu maksudnya ya khurujun minal khilaf, keluar dari khilaf, perbedaan pendapat. Jadi sama saja, muradif, bersamaan, tidak ada bedanya. Muratul khilaf atau khurujun minal khilaf sama saja. Pendapat yang kedua, muratul khilaf itu memiliki makna yang khusus menurut ulama madhab malikiyah, yang nanti akan disendirikan penjelasannya. Ya, secara umum, ini muratul khilaf itu memiliki makna khusus ya intinya jika disebutkan sedikit saja nggak apa-apa maka maksudnya adalah setelah terjadinya setelah terjadinya perbuatan karena kalau al khuruj min al khilaf itu sebelum diamalkan nah kalau muratul khilaf itu nantinya setelah amal menjelaskannya lebih dalam nanti akan disendirikan maka diawali dengan al khuruj min al khilaf dan otomatis ketika membahas Al-Khuruj min al-Khilaf, maka ini juga yang dimaksud dengan Al-Mura'atu min al-Khilaf menurut mayoritas para ulama. Karena maknanya sama. Khuruj min al-Khilaf sebenarnya menampakkan bagaimana para fukoha ini berjuang, berusaha untuk bersatu. Jadi sebenarnya Al-Khuruj min al-Khilaf itu ide utamanya adalah menunjukkan bagaimana para fukoha itu bisa bersatu, tidak terpecah belah, tidak terlalu jauh jurang perpecahan pendapat-pendapat di kalangan mereka. Kemudian yang kedua adalah al-ihtiyatu fiddin, kehati-hatian, bersikap hati-hati dalam masalah agama ini, dalam beragama, dalam menjalankan syariat, itu berhati-hati. Ya, mereka ingin untuk mencari kebenaran yang benar-benar mereka bisa lakukan itu. Jadi semaksimal mungkin untuk mendapatkan kebenaran dan mencari keriduan Allah sesuai dengan al-haq. Itu semuanya adalah gambaran dari al-khuruj min al-khilaf. Karena khuruj min al-khilaf itu jadi dia memberikan pendapat yang menyelisihi. Jadi ada pendapat yang menyelisihi, dia berikan perhatian dalam tingkatan tertentu sesuai dengan kekuatan dalilnya. Maka ini konsep dasarnya. Lalu kemudian nanti akan dijelaskan definisi, hukum, dalil, syarat-syarat, dan beberapa contoh praktek kaidah ini, konsep ini. Yang pertama definisinya, apa pengertian, apa yang dimaksud dengan Al-Khuruju al, al Khilaf. Ada beberapa istilah dalam kaidah al-khuruj min al-khilaf ini di kalangan para ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu dengan lafaz-lafaz yang menggunakan lafaz ini al-khuruj min al-khilaf atau lafaz-lafaz yang senada. Jadi ada perbedaan bentuk ungkapan. Tapi intinya sama. Ada yang mengungkapkannya dengan al-ihtiraz awil ihtiyatu min al-khilaf. Ihtiraz, ihtiyat, kehati-hatian dari adanya khilaf. Yang kedua ada juga yang mengungkapkan al-khalasu minal khilaf. Melepaskan diri, menghindar, berlepas dari adanya khilaf. Ada yang mengungkapkan dengan istilah al-hurub awil firar minal khilaf. Lari, kabur, yang menghindari khilaf. Ada yang mengungkapkan as-salamatu minal khilaf. Mencari keselamatan. Gimana caranya supaya selamat dari perbedaan pendapat ada beberapa ungkapan ini yang disebutkan. Sebenarnya berdekatan. Intinya para ulama tersebut, para ulama terdahulu, mereka tidak terlalu memperhatikan, tidak terlalu fokus dengan menyebutkan definisinya, definisi al-khuru jumin al-khilaf. Karena mereka memandang cukup yang penting permasalahan itu mendapatkan tasawur, yang penting mendapatkan gambaran, itu sudah cukup sehingga mereka tidak terlalu fokus ke definisinya Dan secara global yang telah mereka sebutkan itu Merujuk kepada cara supaya terhindar atau keluar dari adanya perbedaan pendapat yang muktabar Kita yang bahas ini, yang kita bahas ini Tentu saja khilaf yang muktabar, khilaf yang sa'ikh Khilaf yang diperbolehkan, bukan khilaf yang batil dan gambaran permasalahan ini, ada beberapa model. Di antaranya adalah ketika para fukoha, para ulama berselisih pendapat, jenis yang pertama, ketika mereka berselisih pendapat, satu kelompok, satu sisi, para fukoha berpendapat permasalahan itu mubah, diperbolehkan, atau sunnah dianjurkan atau makruh dibenci. Ini satu kelompok, satu sisi. Lalu di sisi yang lain, ada sebagian ulama yang mengatakan ini haram. Nah, supaya keluar dari khilaf, supaya tidak terjatuh dalam perbedaan pendapat, maka cara huruj keluar dari khilaf ini adalah dengan meninggalkannya. Dengan meninggalkannya. Karena mengatakan boleh, kemudian mustahab, dianjurkan, dan makruh dibenci. Yang lebih aman ya kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan berarti kita selamat karena orang yang mengatakan boleh berarti boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Atau yang mengatakan bahwasanya ini dianjurkan, dia akan mengatakan boleh ditinggalkan. Misalkan salat tahiyatul masjid, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Atau misalkan dalam berpuasa sahur itu hukumnya sunnah. Maka berarti kan dia mengatakan boleh ditinggalkan. Kalau dia mengatakan makruh, ya apalagi. Makruh dianjurkan untuk ditinggalkan. Intinya mereka semuanya mengatakan boleh ditinggalkan. Kelompok yang pertama ini, mau yang mengatakan mubah, mustahab, atau karohah, boleh ditinggalkan. Nah, sementara pihak yang lain, pihak yang satunya, lawannya adalah pendapatnya mengatakan haram. Berarti harus ditinggalkan. Nah, supaya keluar terbebas dari semuanya ini, maka cara keluarnya adalah jalan keluarnya ditinggalkan. Kalau ditinggalkan berarti tidak menabrak pendapat yang pertama, tidak juga menabrak pendapat yang kedua. Ini gambaran yang pertama. Yang kedua adalah dari satu sisi tadi mubah atau mustahab atau makruh. Ya, mubah, mustahab atau makruh. Tapi di sisi yang lain Bukan tahrim kebalikannya, yaitu wujud. Jadi, antara mubah mustahab dengan karoha berlawanan kontranya adalah wujud pendapat yang mengatakan ini harus dilakukan. Maka cara keluar dari khilafnya adalah dengan mengerjakannya, karena ketika dikerjakan berarti aman. Dia tidak menabrak pendapat yang pertama yang mengatakan boleh, karena jika mengatakan boleh. Konsekuensinya boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Nah, ketika dia mengerjakan hukumnya, boleh istihbab. Istihbab lebih dianjurkan, ya dianjurkan untuk dikerjakan. Nah, dapat makruh, bagi yang mengatakan makruh, ya kan boleh sesuatu yang makruh, lebih utama untuk ditinggalkan, tapi boleh dikerjakan. Nah, aman. Sementara pendapat yang kedua, seandainya dia mengatakan wajib, ya berarti dikerjakan. Ya, memang itu yang harus dikerjakan. Dari sini maka dia sudah keluar dari khilaf, tidak melawan pendapat yang pertama, tidak juga bertentangan dengan pendapat yang kedua dari sisi yang kedua yaitu wajib. Ini adalah bentuk al-khuruju al khilaf. Dari sini maka disebutkan lagi ya, penegasan al-khuruju al khilaf adalah melakukan mengamalkan yang lebih hati-hati antara dua pendapat yang berbeda. Jadi ada dua pendapat yang berbeda ini. Kita cari yang paling aman, yang tidak tidak bertentangan dengan pendapat pertama, tidak juga bertentangan dengan pendapat kedua. Jadi huruf ini maksudnya adalah dalam hal amalan kita melakukan sesuatu. Dari sini maka ketika mengerjakan atau meninggalkan karena ketika meninggalkan atau mengerjakan kalau tidak dilakukan dengan cara tadi maka akan salah itu ada salah satu sisi salah. Nah, dengan cara kita mencari yang jalur tengah tadi kehati-hatian maka mau mengerjakan atau meninggalkan menjadi aman ya, tidak disalahkan oleh kelompok yang pertama, tidak dikatakan keliru oleh pendapat yang pertama, tidak juga dia anggap keliru atau menyelisih pendapat yang kedua. Maka Kesimpulannya secara definisi adalah i'tibarul qaulil qawiy al-mukhalifi. I'tibaru al-qaulil al-mukhalif. Menganggap masih mengakui pendapat yang kuat dari pihak yang kontra. Caranya bagaimana? Bagaimana menganggap itu maksudnya bagaimana? Menganggap caranya adalah menganjurkan babi fi'li al fi Ada perbuatan yang diperselisihkan, apakah wajib apa enggak. Jalan amannya adalah dikatakan mustahab, dianjurkan. Karena ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan enggak. Ya udah aja kita cari jalur pertengahan aman yaitu mustahab dianjurkan. Atau kalau yang kedua adalah ada yang khilaf baina tahrimi wa adami tahrimi. ada yang mengatakan haram, ada yang enggak. Caranya supaya aman, supaya nggak kena dua-duanya tidak bertabrakan, tinggalkan. Watarki al muhtalafi fitahrimihi ihtiyaton dan meninggalkan ini alasannya adalah ihtiyat, kehati-hatian. Maka konsep semacam ini berarti dapat disimpulkan bahwa itu adalah tawas sutun bayna dalil lain, pertengahan. Kita bersikap moderat pertengahan antara dua dalil. Karena masing-masing pendapat ada dalilnya. tidak mungkin ada fukoha yang ulama yang menyebutkan pendapat tertentu tanpa dalil itu nggak mungkin. Lalu kemudian juga ini bentuk al bi hukmin salisin bainal ini. Ada dua hukum yang bertabrakan, maka kita berdiri di hukum yang ketiga pertengahan. wa tiqa'an syubhati. Sebagai sikap kehati-hatian dalam masalah agama dan menghindari syubhat. Tapi walaupun begitu nanti akan ada syarat-syaratnya. Jadi nggak semuanya ya, ketika ada dua pendapat kita otomatis bisa di tengah-tengah begitu nggak selamanya seperti itu ada syarat-syaratnya. Dan itu pun yang pertama ini ada nama nufil khilafi al kawiyil Ini hanya bisa dilakukan kalau khilaf perbedaan pendapat ini sama-sama kuat dan khilaf yang dianggap, khilaf yang dibenarkan. Kalau khilafnya mungkar khilafnya ghairu tabar, khilaf yang dilarang ya kita dari awal sudah menghindari udah tidak dianggap, ya kan? Berarti tidak dianggap khilaf tadi pendapat yang menyelisih tidak dianggap. Atau kalau pendapat yang lain itu lemah maka tidak diberlakukan al-khuruju khilaf. Kemudian ketika fatwa, jadi ketika seseorang dimintai fatwa, seorang mufti, dia akan menghukumi al-khuruj min al-khilaf. Dia akan menyatakan, menjelaskan, memfatwakan khuruj min al-khilaf ini sebelum dikerjakan. Jadi ketika ada orang yang bertanya, dia bingung antara dua pendapat, ini yang mengatakan Misalkan yang satu mengatakan makruh, yang satu mengatakan wujub maka dia akan mengatakan muftinya ini sebelum dikerjakan dia bilang sebaiknya kamu kerjakan saja karena kalaupun kamu kerjakan itu hanya kamu mengerjakan makruh sementara yang pihak yang satunya mengatakan wajib nah karena kalau misalkan ditinggalkan berarti misalkan ya yang kedua mubah antara yang mubah mustahab karohah lalu pihak lawannya mengatakan wajib Sementara dia melaku, tidak melakukannya, meninggalkannya, maka pasti akan berlawanan dengan yang wajib. Secara mubah, oke, okay, dia aman. Karena mubah berarti boleh ditinggalkan, boleh dikerjakan. Mustahab boleh dikerjakan, ya boleh ditinggalkan, walaupun yang mengerjakan lebih utama. Makro lebih utama ditinggalkan. Nah, seandainya bagian yang kedua tadi kita mengambil sikap meninggalkan, maka dia menolak, melawan pendapat yang mengatakan wajib. Jadi pendapatnya mengatakan wajib ini akan mengatakan ke dia, Anda keliru. Karena ini harus dikerjakan. Anda kok malah meninggalkan. Di situ tabrakannya. Itu adalah gambaran seputar al-khuruj min al-khilaf. Selanjutnya hukumnya, apa hukum khuruj min al-khilaf? Apa hukum keluar dari khilaf dan hukum tersebut dibangun di atas dalil apa? Tidak sedikit para ulama yang menukil yang menyebutkan adanya ittifaq kesepakatan para ulama bahwa al khuruj al khilaf itu mustahab kalau terpenuhi syarat-syaratnya dianjurkan kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk keluar dari adanya perbedaan pendapat dengan tetap memperhatikan syarat-syaratnya. Nah, jadi seorang mujtahid ini tentu saja yang dibahas adalah yang menentukan itu seorang mujtahid juga ujung-ujungnya ya harus seorang ulama. Ketika seorang mujtahid dia memilih suatu pendapat, memandang suatu madhab, tetapi dia bisa jadi ya dia bisa jadi mengarahkan orang yang minta fatwa sebelum dia melakukan, dia akan mengarahkan dengan fatwa yang disebutkan ini untuk lebih baik khuruj minal khilaf, keluar dari khilaf. Misalkan dia pendapatnya begini, e, lebih baik sebelum kamu kerjakan, lebih baik kamu keluar dari khilaf ini. Di antara nukilan yang menyebutkan adanya ittifak kesepakatan adalah pendapat Imam Nawawi, ucapan Imam Nawawi dalam syarah sahih muslim. Al-ulama umut tafikun, semua ulama sepakat bahwa dianjurkan keluar dari khilaf. Keluar dari, dengan penjelasan yang tadi itu. Lalu Imam As-Subki dalam kitab Al-Ashbah Wan mengatakan ada suatu ungkapan yang masyhur dari kebanyakan ulama, kebanyakan imam, bahkan bisa jadi atau mungkin hampir saja ini menjadi permasalahan yang disepakati. Beliau mengatakan awalnya kebanyakan karena beliau tidak memastikannya. Bisa jadi ini sudah termasuk yang disepakati ulama bahwa khurujul minal khilaf keluar dari khilaf itu lebih utama dan lebih bagus. Lalu setelah kita mengetahui bahwa hukumnya dianjurkan. Nah, tingkat anjuran ini juga tidak satu tingkatan, tidak satu level. Dia bisa tingkatan anjurannya ini bisa bertingkat-tingkat, bisa semakin kuat tergantung atau berdasarkan kekuatan dalil pendapat yang menyelisih. Semakin kuat dalil yang menyelisih, maka anjuran untuk keluar dari khilaf itu menjadi semakin kuat. Ya, semakin dalil yang mendasari pendapat lawan semakin kuat, maka kita menjadi semakin dianjurkan untuk menghindari khilaf, keluar dari khilaf tersebut, keluar dari area khilaf tersebut. Bahkan bisa jadi disebutkan di sini menukil mengambil sumber dari Al-Ashbah wan Ibnu Subki dan Hasyiah Ibnu Abidin Bahkan bisa jadi Keluar dari khilaf itu Naik derajat Dari sekedar anjuran Menjadi karohiatul lukufi Dibenci untuk Terjatuh dalam area khilaf Kalau tadi kan Mandub ya, lebih dianjurkan Dianjurkan saja, kalau ditinggalkan gak apa-apa Nah bisa jadi sampai tingkatan Tidak baik, Dia dibenci Terjatuh dalam masalah Khilaf tadi Nah ini secara hukum. Lalu kemudian dalilnya apa? Mengapa itu menjadi sunnah? Dengan tingkatan-tingkatannya sesuai dengan kekuatan dalil antar pendapat yang berselisih tadi. Dalilnya adalah karena hurujun minal khilaf itu jalur, sarana untuk bersatu dan kehati-hatian dalam menjalankan syariat. Ini juga bentuk ittiqa usyubha wa istibra'un lid-din sebagaimana dalam hadis al halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsiran minan katsirun minan nas faman ittaqa usyubhati faqad istabra'a lidinihi wa irdi bentuk kehati-hatian dalam agama ini kita mencari jalur yang paling selamat itu jadi dasarnya adalah supaya kita menjadi hamba yang menghindari syubhat dan memilih jalur kehati-hatian dalam beragama. Terutama jika khilafnya sangat kuat. Yang masing-masing memiliki dalil-dalil. Misalkan yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan boleh. Yang untuk hati-hatinya ditinggalkan. Sebagai bentuk kehati-hatian dalam beragama. Kalaupun toh kalau ditinggalkan, ternyata kita memilih pendapatnya mubah, nggak ada ruginya. Tapi kalau ternyata yang benar itu haram, dalilnya kuat ya, kalaupun yang benar itu haram, nah kita selamat. Maka kondisi semacam ini menjadikan huru minal khilaf, keluar dari khilaf itu dianjurkan. Disebutkan dalam ungkapan dalam kitab ini yang bersumber dari kitab Al-Ashbah wan Nadha'ir karya Ibnu Subki. Sebenarnya khurujun minal khilaf itu tidak ada sunnah khusus ya tidak ada dalil khusus yang mendasarinya nggak ada dalil khusus bahwa lebih bagus huruf minat itu nggak ada tapi dasarnya adalah dalilnya adalah umumul ehtiyat dalil keumuman dalil umum bahwa kita harus hati-hati mencari keselamatan dalam agama ini dalil tadi ya menghindari syubhat itu bentuk kehati-hatian dalam beragama dan kehati-hatian semacam ini matlubun syar'an mutlak secara mutlak sesuatu yang dituntut dari hamba. Dan sumbernya ya kembali ke konsep al -waro. Bisa juga diambil dari konsep al -waro. al al-matlubu syara'an. Sikap warok adalah sesuatu yang dituntut dalam syariat. Walaupun bukan berarti sesuatu yang wajib, tapi ini dituntut. Warok adalah kita menghindari sesuatu yang diperbolehkan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan sesuatu yang madorot untuk akhirat kita, ya. Ada celah, ada arah. Kita bisa terjatuh ke dalam sesuatu yang madorotkan. Itu warok. Jadi warok itu tingkatan dasar sebelum zuhud. Kalau zuhud itu kita meninggalkan sesuatu, bahkan yang bahkan meninggalkan sesuatu yang boleh secara asalnya. Jelas-jelas boleh supaya kita ya, tarkuma layan faufil akhirah jadi supaya kita terhindar dari sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat apapun sesuatu yang madorotkan ditinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat walaupun mubah itu juga ditinggalkan itu tingkatan azhud tapi kalau al-wara tarkuma uh, qad yaduru fil akhirah Mereka sesuatu yang bisa jadi madorotkan nah kurang lebih seperti itu penjelasan seputar azhud dan al warok Maka warok ini sudah menjadi istilah. Jadi menghindari sesuatu yang dikhawatirkan kita terjatuh dalam sesuatu yang memudaratkan, yang tidak baik. Nah, dari sini maka kesimpulannya yang bisa menjadi dasar atau dalil kaidah khuruj minal khilaf itu keumuman dalil ihtiyat dan wara'. Begitu juga keumuman dalil-dalil yang menyeru supaya kita bersatu, tidak terpecah belah. Itu dalilnya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah syarat. Tadi disinggung bahwa khuruj minal khilaf, keluar dari khilaf itu dianjurkan. Tetapi harus melihat syarat-syaratnya, memperhatikan syarat-syaratnya. Di antaranya syarat yang disebutkan oleh para ulama dan ini yang syarat yang paling utama, yang pertama adalah khilaf ini, perbedaan pendapat ini dalam permasalahan yang memang memperbolehkan adanya khilaf masalah yang bisa diterima perbedaan pendapat bukan masalah bukan masalah yang menyelisihi dalil nas yang sohih yang jelas itu nggak dianggap ya kalaupun seperti itu nggak dianggap dan kita tidak dianjurkan untuk Khuruj minal khilaf misalkan ada orang yang berpendapat bahwa sholat zuhur tidak wajib. Ini menyelisih dalil yang sangat jelas. Maka kita nggak perlu keluar dari khilaf semacam ini. Yang kedua adalah syarat kuwatu khilafi wa mudrakahu. Kuatnya ada kekuatan pada sumber atau dasar khilaf tersebut. Karena misalkan dalil dari masing-masing pendapat ini sama-sama berdekatan, kuatnya. Tidak ada yang lebih menonjol secara signifikan. Yang masing-masing memiliki sisi sisi benar gitu, sisi kuat. Sehingga khilaf ini menjadi sulit untuk uh, sulit untuk ditentukan mana yang mana yang sangat kuat dan mana yang sangat lemah. Intinya berimbang gitu, khilafnya ini sama-sama kuat. Yang ketiga syaratnya khurujun minal khilaf ketika kita menempuh jalan al khurujun minal khilaf ini jangan sampai menyebabkan ter, tertinggal atau terluput sunnah sabita, sunnah yang sahih ya, jangan sampai meninggalkan sesuatu yang sunnah karena kita tujuan dari khuruj minal khilaf ini untuk mencari kehati-hatian nah ketika ada sunnah yang sudah pasti ya jangan di jangan diabaikan, jangan dikorbankan demi mendapatkan sesuatu yang yang masih belum pasti ya karena guru jemaah khilaf itu kita belum pasti untuk menghindari saja untuk kehati-hatian jangan sampai menghilangkan model yang sudah kita miliki itu syarat yang ketiga yang keempat ketika keluar dari khilaf jangan sampai terjatuh dalam khilaf yang lain ya jangan sampai menimbulkan pendapat yang baru yang menjadikan perselisihan semakin banyak karena tujuan utama khuruj al khilaf itu supaya bersatu ya menghindari jurang perbedaan pendapat. Nah, ketika kita malah menimbulkan pendapat yang baru dengan cara menghindari pendapat yang ada, kok malah kok malah menimbulkan malah menghasilkan khilaf perbedaan pendapat, muncul pendapat-pendapat yang baru maka dilarang. Yang kelima, memungkinkan. Ya, mungkin untuk diamalkan imkanul khuruj minal khilaf. Ada kemungkinan untuk itu. Ini beberapa contoh beberapa contoh sejumlah contoh yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi disebutkan dulu contoh-contoh yang cacat karena tidak terpenuhi syarat. Jadi contoh-contoh ini nggak bisa kita melakukan khurujun minal khilaf. Yang pertama adalah pendapat bahwa waktu salat asar, waktu asar itu diawali dari ketika sesuatu itu memiliki bayangan dua kali lipatnya. Jadi ada pendapatnya pertama Mulainya waktu sholat asar Itu bayangan ya, Misalkan benda ini satu meter Maka bayangannya menjadi dua meter Itu mulai waktu sholat Nah ada pendapat yang lain mengatakan Ini akhir waktunya Bukan awal Ini sudah berakhir, sudah selesai Kalau kamu melakukan setelah itu nggak sah Sudah keluar dari waktunya sehingga ketika dilakukan setelah itu maka menjadi kodok tidak menjadi ada menjadi kodok mengganti sholat yang sudah luput maka dua pendapat ini nggak mungkin digabungkan la yumkinul jam ubainal qawla ini ala fardi annahuma mu'tabar seandainya tapi ini mau mu'tabar ya seandainya dua pendapat ini mu'tabar tabar pen, dua pendapat ini memiliki dalil yang kuat maka nggak mungkin digabungkan jadi syarat yang kelima tidak tidak terpenuhi. Contoh yang lain, ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukum mengangkat kedua tangan rafu al yadaini. Ya, rafu al yadaini begini, rafu al yadaini fi indar rukui -e Ketika ruku, ketika ruku ya setelah membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat, kemudian mau ruku. Itu khilaf, apakah mengangkat tangan atau tidak. Begitu juga ar raf -e minnu bangkit dari ruku menuju iktidal, apakah mengangkat tangan atau tidak sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah, mengangkat tangan itu sunnah tetapi ada pendapat yang kedua yang lain, pendapat yang lain mengatakan, kalau mengangkat tangan malah batal kalau mengangkat tangan, batal salatnya maka tidak bisa kita menempuh jalur al-huruju minal khilaf, kita keluar dari khilaf nggak bisa kenapa? karena al-mukhalif pendapat yang menyelisihi itu memandang bahwa al-khuruju min hadzal khilaf ikhlalan bi sunnatin Jadi pendapat yang pertama akan mengatakan nggak bisa kalau kamu tidak mengangkat tangan Karena ini antara sunnah dengan batal. Antara sunnah dengan batal. Apakah kita sebaiknya meninggalkan atau atau bagaimana? Jawabannya enggak, jangan ditinggalkan. Kenapa? Walaupun ini ada pendapat yang mengatakan batal. Enggak, jangan ditinggal. Karena menyebabkan kita meninggalkan sunnah. Ya, maksudnya ini sesuatu yang sunnah sabit, sunnah yang sangat jelas. Jadi nggak bisa kita melakukan konsep al khuruj min al khilaf. Nah. nah, bagaimana dengan contoh yang benar, yang yang terpenuhi syarat-syaratnya? Ada beberapa contoh yang terpenuhi syarat atau praktek kaidah ini kita menjalankan konsep ini. Yang pertama misalnya istihbabu iqamatil jumu'ah ba'da zawal. Jadi secara awal kita memahami bahwa salat Jumat itu diperselisihkan ulama kapan awal waktunya? Kapan bisa dimulai salat Jumat? Sebagian ulama mengatakan sama waktunya dengan salat duhur yaitu setelah zawal setelah zawal setelah tergelincirnya matahari itu baru bisa melakukan sholat Jumat sama seperti sholat duhur. Sebagian ulama berpendapat boleh dilakukan sebelum itu. Jadi waktunya ada beberapa dalil dalam hadis yang menunjukkan bahwa boleh atau bisa melakukan sholat Jumat sebelum masuk waktu zawal. Yang dari sini maka pendapat yang kedua ini mengatakan beda antara waktu sholat duhur dengan sholat Jumat. Salat duhur memang setelah zawal Tapi salat jumat bisa dilakukan sebelum itu Nah Ini ada dua pendapat yang bertentangan Maka Ketika kita menjalankan kaidah Al-Khuru Jum'in Al-Khilaf Caranya bagaimana? Dianjurkan Jadi kesimpulannya dianjurkan Pendapat yang mengatakan Bisa dilakukan di awal, dia akan mengatakan Dianjurkan Menegakkan salat jumat Setelah zawal saja Nah, walaupun dia berpendapat sebenarnya sebelum zawal pun sah. Cuman dia akan mengatakan lebih dianjurkan. Supaya apa? Supaya terhindar dari khilaf. Karena kalau dilakukan setelah zawal, setelah tergelincir matahari, maka menurut semua pendapat yang ada ini sah. Bagi yang pendapat yang mengatakan harus setelah zawal atau yang sebelum zawal, ketika salat Jumatnya dikerjakan setelah zawal, maka sah untuk semua pendapat. Nah, beda kalau misalkan dia mengerjakannya sebelum zawal. Maka, menurut ulama yang mengatakan waktu Jumat sama dengan waktu zuhur, sholat Jumatnya nggak sah. Ya, termasuk khutbahnya, walaupun khutbahnya saja. Khutbahnya nggak sah. Kalau khutbahnya tidak sah, berarti salat Jumatnya juga tidak sah. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Al-Imam rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwa lebih suka ahabba ya beliau lebih suka untuk tidak melakukan kosor ketika ada orang yang safar kurang dari tiga hari jadi safar kurang dari tiga hari beliau mengatakan lebih lebih mencintai lebih suka jangan kosor kenapa huru jarminal khilaf supaya terhindar dari khilaf karena pendapat Abu Hanifah menyatakan bahwa tidak boleh kosor kecuali tiga hari. Ya, berarti menurut Abu Hanifah itu nggak sah kosor kurang dari tiga hari. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan sebenarnya boleh-boleh saja, tapi memang lebih baik ya supaya menghindari menghormati, ya, menganggap pendapat Abu Hanifah ini akhirnya lebih diutamakan agar jangan kosor kalau kurang dari tiga hari. Nah, ini disebutkan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab Karya Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah. Contoh yang ketiga. Para ulama salaf, mereka bersisi pendapat, hukum memakan hukum memakan daging kuda, lahmul khail. Daging kuda, itu halal atau haram? Ada khilaf di kalangan para ulama. Kenapa? Karena masing-masing memiliki dalil. Ada beberapa dalil yang yang menjelaskan bahwa hukumnya halal ada jelas ada juga beberapa hadis yang mengarah kepada hukum itu nggak boleh dimakan haram ada beberapa hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah itu ada yang mengatakan halal ada yang mengatakan haram nah Abu Hanifah rahimahullah taala sebenarnya berpendapat boleh tetapi beliau mengatakan boleh makanya beliau mengatakan dibenci walaupun boleh tapi seharusnya dihindari Makruh dibenci untuk memakan daging kuda. Kenapa? Ihtiyaton libabil hurma. Kehati-hatian. Kalaupun seandainya itu, misalkan, uh, seandainya hadis yang sohih itu mengatakan haram atau pendapat yang benar, ternyata diharamkan, maka aman ya, karena tidak makan daging kuda. Walaupun sebenarnya nggak apa-apa gitu, cuman beliau mengatakan hati-hati saja, lebih baik dihindari sehingga beliau mengatakan dibenci. Dari sini maka contoh-contoh yang seperti ini menunjukkan bahwa huru min khilaf itu sebenarnya amalun bi asyaddil qaula ini menjalankan satu pendapat yang paling beratnya yang paling yang paling berat atau yang paling ekstrim atau yang paling kuat itu yang diamalkan. Nah, wallahu alam bisawab. Demikianlah penjelasan seputar al-khuruj min al-khilaf adapun mura'atul khilaf insyaallah taala akan kita bahas di pertemuan mendatang Bi'idnillahi idznillah taala. Wallahul subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. wasallam ala nabiyyina Muhammad Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.